Oke, jadi itu tadi adalah sedikit cuplikan demonstrasi dari aplikasi Trainit, yaitu adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu kalian untuk menerjemahkan isi chatting kalian. Nah, contoh kasus, misalkan saja tiba-tiba kalian dapat tawaran dari orang luar negeri, atau mungkin kalian punya kenalan atau punya teman dari orang luar negeri, terus tiba-tiba dia ngechat kalian dan kalian bingung harus jawabnya gimana. Nah, jadi kalian cukup gunakan saja aplikasi Trainit ini untuk membantu komunikasi kalian nanti. Oke, kebetulan beberapa hari ini saya sudah coba juga aplikasi Trainit ini untuk membantu saya menjawab chatting atau pesan dari sponsor luar negeri, karena kebetulan saya memang nggak jago juga dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ada beberapa fitur unggulan dari aplikasi Trainit ini. Yang pertama yaitu adalah Bubble Text Translation. Nah, cara kerjanya ini cukup sederhana ya, jadi kalian cukup tarik ikon kaca pembesar ke bagian chat yang mau kalian terjemahkan. Maka nanti secara otomatis chatting tersebut akan diterjemahkan oleh aplikasi Trainit. Terus fitur yang kedua yaitu Input Box Translation. Nah, cara kerjanya hampir mirip dengan Bubble Text Translation. Bedanya ikon kaca pembesar nanti ini akan kita tarik ke bagian Input Box aplikasi chatting kalian. Nah, fitur ini sangat berguna untuk membantu menjawab chatting teman kalian nanti. Terus yang ketiga yaitu adalah Translate All. Jadi fitur ini nanti berfungsi untuk menerjemahkan semua isi chatting yang tampil pada layar HP kalian. Nah, jadi aplikasi Trainit ini juga sudah support di beberapa aplikasi chatting, misalnya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun Messenger. Nah, untuk mendownload aplikasi Trainit, kalian cukup buka saja aplikasi Play Store, terus nanti kalian ketikkan aja Trainit, dan jika tidak ketemu, nanti kalian cukup klik aja link yang sudah saya taruh di deskripsi video ini untuk mendownload aplikasi Trainit-nya nanti. Dan kalau sudah kalian download, nanti kalian tinggal ikuti saja instruksi yang diberikan oleh aplikasinya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah download dan sudah mencoba aplikasi Trainit, coba dong tulis di kolom komentar di bawah gimana sih tanggapan kalian mengenai aplikasi Trainit ini. Nah, jadi satu orang yang beruntung dengan komentar yang menarik tentunya, nanti akan saya kirimkan satu buah kaos content creator secara gratis ke tempat kalian. Dan jangan lupa juga nanti di kolom komentar tersebut sertakan juga akun Instagram kalian biar nanti saya lebih gampang menghubungi kalian, siapa tahu kalian adalah pemenangnya. Dan untuk pengumuman pemenang nanti akan saya infokan di Instagram saya kira-kira 1 minggu setelah video ini dipublish. Oke, jadi mengisiin aja dulu untuk video tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Kalau begitu, saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.